berada di ruangan museum, ruangan dokumentasi Museum Ahmad Yani ini. Kalian penasaran ada apa aja di dalam? Yuk kita gali ke dalam. Nah, sekarang kita berada di ruang tamu Museum Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini adalah tempat bukunya Jenderal Ahmad Yani. Sekarang kita lagi berada di ruang tamunya Jenderal Ahmad Yani ini. Khususnya di sini mau menerima tamu-tamu penting seperti teman-teman Jenderal Ahmad Yani yang khusus itulah. Nah, di sana terdapat tulisan di mana sebelum insiden terjadinya bukunya Jenderal Ahmad Yani. Di sebelah kiri saya ada lukisan laut dan sarana sejarah ini. Terus banyak barang-barang antik milik Jenderal Ahmad Yani ini. Masih di ruang tamu, di sini ada Ibu Ewenta pemberian dari Ibu Omar Yani. Dan juga di sebelah sana ada beberapa barang antik milik Jenderal Ahmad Yani. Dan merasa gimana bentuknya? Banyak nggak? Di ruang aja dan terdapat banyak sekali lampu-lampu yang bisa berhati. Terdapat juga dari pandan berbagai pejabat tinggi. Nah, berikut di sana adalah ruang aja dan terdapat macam-macam pemberian dari Dr. Budi Susanto. Di sini adalah banyak koleksi buku dan berbagai foto-foto. Nah, jadi di sini ada ruang kamar tidur Jenderal Ahmad Yani, dan di sini juga ada kamar tidur putra putri Jenderal Ahmad Yani. Tapi sayangnya, di sini tidak boleh di-shoot ruang kamar tidur Jenderal Ahmad Yani ya. Nah, di sinilah ruang tidur putra putrinya anak Jenderal Ahmad Yani. Ya, di sini juga ada koleksi foto-foto, foto-foto pas zaman dahulu. Nah, di sini juga ada koleksi baju Jenderal Ahmad Yani ya. Ini kamar putra putrinya anak Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini juga ada lukisan Jenderal Ahmad Yani berserta istri beliau. Di sini ada foto Ibu Ahmad Yani. Kami kelompok sejarah BLG